subscribe Imaji Channel Mantap. Assalamualaikum, jumpa lagi di Pak Ji Channel. Saat ini atau siang ini saya ada di Jembatan Ploso Jombang. Ini saya sedang ngecek bagaimana kondisi saat ini yang ada di Jembatan Ploso. Kelihatannya sudah jadi semua ini, tinggal menunggu kapan pembukaannya. Nah, ini sudah jalan semua. Lintasnya sudah tidak macet lagi. Mantap sekali ini, sudah mulus jalannya. Bahkan jembatan sudah jadi, sudah siap dilalui dan dilewati oleh pengguna-pengguna jalan. Mulai beca, sepeda ondel, sepeda motor, bis, engkel atau segalanya, atau lain sudah siap. Nah, ini yang dari apa, Lamongan sana ini, Lamongan menuju ke Jombang. Lamongan menuju ke Jombang, ini jalannya yang menuju ke Jombang, yang ini ke Gedek, Mojokerto, dan yang kanan ke Jombang, Nganjuk bisa. Jadi itu yang mobil bawa dek itu yang menuju yang Lapen tadi ya, dek ini menuju ke Lamongan. Nah, ini menuju ke Lamongan. Nah, saat ini jam 1 siang, ini keadaannya agak mendung. Ini saya ada di bawah jembatan tol. Ini sudah siap pakai ini jalannya, sudah mantap. Jombang sudah lumayan, menuju ke Gedek untuk kos sudah juga agak sepi. Jadi kawan-kawan yang mau ngecek jembatan Ploso, silahkan dicek saja. Ini sudah jadi tapi belum dibuka untuk umum, masih dalam tahap mungkin pengecetan atau pemasangan lampu atau gimana ini. Ini belum sepenuhnya jadi. Nah, ini jembatan yang mewah sekali. Ini membutuhkan biaya yang banyak, tapi dengan kenyataan, dengan wujudnya yang cukup megah ini, kita bangga di jembatan semegah ini yang ada di wilayah Ploso Jombang. Dan yang ke sana ini menuju ke Lamongan, Babat, Tuban. Nah, ya, sini ke Lamongan, Tuban. Yang sana itu sebelah kanan saya itu ke Jombang. Dan yang sana yang sebelah sini menuju ke Lamongan, ke Babat, Tuban dan lain-lain. Nah, ini masih juga ada beca. Ini bagus sekali jembatannya. Ini infonya itu simpang bis Kupang, apa itu belum jelas bis Kupang atau apa, tapi yang jelas di sini dulu itu ada gedung biskup. Dan depan saya itu ada Polsek Ploso, ada di wilayah Ploso ini, Polsek Ploso. Sudah cukup mantap sekali. Ini jam 12 atau jam 1 ini waktunya anak-anak sekolah pulang. Thank you.
lagi. Tapi ini kok tutup ya, ini enggak tahu kenapa belum. Dan di depan itu ada bangunan yang tingkat tegal. Dan sebelah saya itu ada nasi pecel. Tadi infonya nasinya Bu Umi. Nah, Bu Umi itu yang mana saya belum tahu. Itu kata Pak Nasdun tadi. Oke kawan, cukup sekian dulu liputan kami di Jembatan Kloso. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pak di channel